Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam siswa-siswiku LPS Negeri 23. Semoga kalian bisa belajar di rumah dengan santai, dengan enak. Kali ini Pak Guru akan membuat panduan untuk kamu sekalian bagaimana cara masuk ke e-learning Antasuki 23 melalui HP Android kamu semuanya. Pertama, kita lihat wali kelas telah mengirimkan username kamu dan password kamu serta link yang harus dimasuk. Misalnya seperti ini. Nah, kita lihat satu WA yang telah dikirimkan oleh wali kelas kamu. Nah, pada WA ini ada link di atas itu yang warnanya biru. S.id kemudian L23. Nah, kita klik. Kita klik, kemudian masuk ke LMI LSN 2 Tegal, Kabupaten Tegal. Nah, ini harus Anda masukkan yang pertama username. Username-nya misalnya saya ambilkan dari teman kamu, 07 309 39 70 0, kemudian password yang telah dikirimkan bersama dengan username ini, misalnya ini. Ya, kemudian kita karena ini masuk di Android atau HP pribadi kamu atau mungkin orang tua kamu, klik remember me. Nah, remember ini fungsinya supaya nanti kita ketika kita membuka alamat itu, maka akan tercover username dan passwordnya. Kemudian login e-learning. Nah, berhasilnya. Setelah login e-learning, ini ada bulatan-bulatan atau keping dari CD yang ada isinya forum, kelas online, kalender, dan sebagainya. Kita buka satu persatu forum. Nah, forum di sini ini ada forum guru ketika menyampaikan atau menuliskan misalnya status ya, atau mungkin tugas. Kamu pun bisa memasukkan di sini karena ini untuk siswa dan untuk guru. Ini forum. Jadi forum ini tempat status, tentunya yang jangan yang serius. Misalnya kamu bisa, Pak Guru, saya sudah mengirimkan tugas misalnya. Terus yang serius. Yang kedua, nah ini yang harus kamu buka, kelas online. Kelas online itu kelas di mana kamu berada. Misalnya ini kelas 7A. Ini di sini pada kelas online ini ada 7 ASKI, ini ada mapel-mapelnya. Seluruh mapel di sini ada. Misalnya ini mapel IPA. Kita klik mapel IPA. Ya. Kemudian ada forum, ada timeline, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Ketika kita masuk ke tadi kelas misalnya IPA 7A. Ya, kayak 7A. Ini semuanya. Kamu misalnya kelasnya 8B, 9A, bisa ke kelas masing-masing. Nah, ketika sudah masuk sini, misalnya 7A. Kita lihat, misalnya kamu 7A. Ini juga ada sama, forum timeline. Nah, timeline ini kamu tadi yang guru katakan, menyampaikan status, atau menyampaikan pesan kepada Pak Guru, Pak, saya sudah
mengisikan mengisikan apa istilahnya tugas misalnya. Ini bisa ditulis di sini. Kemudian kalender kalender akademik di sini tempat kamu melihat misalnya kapan UTS, kapan ulangan harian. Ini tergantung nanti pada kolom kelas online lihat gurunya. Tugas kelas. Nah ini tugas kelas. Kamu bisa melihat 7A yang memberikan tugas itu Pak Guru siapa saja atau Bu Guru siapa saja di sini sudah ada. Kita geser ke kanan, nah di sini bisa dibuka. Ketika kita buka misalnya ini, yang pertama tugas IPA Bapak Haji Ahmad Solahuddin buka. Nah di sini kalau dilihat ada soal bentuknya acak dan sebagainya pada CPT. Jadi nanti kamu bisa mengerjakan dari sini. Oke, kita kembali. Jadi di situ tugas-tugas bisa dilihat. Kemudian notifikasi itu hanya peringatan atau sapaan. Profil, profil itu bisa dirubah fotonya. Kalau kamu di HP-nya ada foto bisa dirubah. Caranya bagaimana? Di sini kita lihat profilnya. Ini ada foto. Nah, klik pada foto ini di atas ini. Kemudian akan keluar seperti ini. Tinggal di sini filenya yang di mana. Kita klik pada file. Oke. Misalnya kamu mau ganti foto. Tapi kalau saya melihat pengumuman ganti foto itu lewatnya admin. Jadi kamu harus ke NTS. Guru online. Ini guru siapa saja guru yang sedang atau telah online, telah membuka situs di kelas kamu. Kemudian ada lagi siswa online tadi sudah. Nah ini siswa online itu siapa saja yang sudah pernah online. Oke. Misalnya di sini Afdal Elang Arifin kelas 8A. Statusnya online pada jam 14.39. Lanjut. Nah, terakhir logger keluar. Ketika kamu sudah keluar, berarti kalau mau mengakses lagi harus dimulai dari awal. Ini yang harus diperhatikan jika kita akan membuka e-learning atas N23. Demikian saja yang bisa saya sampaikan kepada kamu. Mohon maaf. Jangan lupa jempolnya dan subscribe. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.